Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita semua berada di ruang Beryl lantai 6 Hotel Miko. Jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, gempa dan lain-lain, Bapak Ibu diharapkan tenang, keluar dari ruangan ini melalui pintu tengah, pintu sebelah kiri dan sebelah kanan. Bapak Ibu turun ke tangga darurat dan berkumpul di lantai bawah di ruangan yang telah ditentukan di halaman bawah. Jika berada di gedung ini, mohon memperhatikan anak-anak, jangan sampai lari keluar. Untuk diperhatikan orang tuanya, karena kita berada di lantai 6. Kita tidak akan menunggu, jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita tidak memakai lift. Jadi harus memakai tangga darurat yang berada sisi barat dan sisi timur. Demikian safety briefing pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Miko Hotel Makassar. Dalam perayaan Natal bersama YPIB Betania Makassar. Sambutan Koordinator Pelaksana Perayaan Natal Jemaat Tahun 2023 GPIB Jemaat Betania Makassar. Saya kayak Miss Universe kah? Selamat malam, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada seluruh jemaat GPIB Betania Makassar sudah hadir dalam perayaan Natal malam ini. Terima kasih buat KMJ Papenku, Bapak Hendra Dores, dan PHMJ yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami tim kerja untuk mempersiapkan acara ini. Terima kasih buat para donatur dan juga para undangan yang mendukung dalam material ataupun doa. Terima kasih buat manajemen Miko di tempat ini. Saya secara pribadi juga sangat berterima kasih atas kerja sama rekan-rekan yang sangat luar biasa, sehingga melengkapi, saling menegur, saling mendukung, saling menguatkan, saling membantu, dan mengeluarkan talenta masing-masing untuk saling melengkapi sehingga acara ini boleh terlaksana. Disadari atau tidak disadari, pasti banyak suka duka, pasti banyak hal-hal yang terlewatkan, tapi satu hal yang kita alami, semakin hari kita semakin dekat di dalam Tuhan. Kami menginformasikan beberapa kegiatan yang telah kami lakukan dalam pencarian dana. Yang pertama, penjualan makanan di setiap hari Minggu di depan gereja.
kemudian Basar KFC di Ratu Langi, partisipasi donatur, kami berhasil mengumpulkan sejumlah 106.040.500. Padahal kami hanya membutuhkan 55 juta, tapi Tuhan sangat baik memberikan yang banyak buat kita. Dan kita juga sudah membuat satu bakti sosial yang kita lakukan pada tanggal 9 Desember 2023 kemarin. Untuk semua tim kerja malam ini, tolong berdiri di tempatnya masing-masing. Yang merasa tim kerja, inilah kami akan melanjutkan ibadah nanti pasca berikutnya yang akan dipimpin oleh Barry Haspers. Demikian sambutan kami, selamat menikmati acara perayaan Natal ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selanjutnya, kita mendengarkan sambutan pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Betania Makassar. Shalom. Yang saya hormati dan saya cintai di dalam Tuhan, KMJ undangan 7 jemaat yang ada di Makassar, saya melihat malam hari ini baru bestie saya, yang juga namanya bestie. Terima kasih atas kehadirannya bersama dengan PHM, dan saya mendapat laporan bahwa teman-teman yang lain sementara di jalan. Dan yang saya hormati dan saya juga kasihi para donatur, terkhusus pihak-pihak yang sudah begitu banyak membantu acara ibadah dan perayaan Natal Betania, dan juga yang saya hormati dan kasihi teman-teman pendeta, pendukung dari Jemaat Betania, Bapak Ibu Pendeta yang banyak memberikan kepada saya support karena saya adalah junior daripada mereka. Jadi kalau saya tidak dipercayakan oleh Pak Gusti, Kakak Resti dan Kusi Aceh, saya tidak mungkin bisa berdiri pada malam hari ini. Mereka yang senantiasa memberikan saya support bahwa saya pasti bisa. Terima kasih. Dan juga yang saya hormati, saya kasihi teman-teman, mohon maaf kita belum dalam ibadah, tidak apa-apa saya sebut, teman-teman calon legislatif yang hadir pada malam hari ini, yang juga memeriahkan acara ibadah dan perayaan Natal. Jauh di dasar hati kecil saya yakin dan percaya, apa yang Anda cita-citakan dalam nama Tuhan Yesus pasti berhasil. Amin. Dan yang saya sayangi adalah tim kerja Hari Raya Gerejawi. Khususnya pada malam hari ini sebagai pelaksana daripada ibadah dan perayaan Natal. Kakak Nona dan semuanya, terima kasih banyak, sangat luar biasa. Luar biasanya karena saya baru mendengar kali ini saya baru dengar. Dan ketika disebut angka tadi itu jujur, betepung bulu nyawa berdiri. Kita beri tepuk tangan dulu. Luar biasa, Tuhan Yesus amat baik, amin. Banyak yang pesimis,
Banyak yang mencoba untuk mendiskreditkan, jujur saja. Jujur saja. Tapi saya bilang, Tuhan Yesus saya kaya. Karena itu Betania tidak akan dibiarkan sepi dari berkat. Amin. Terbukti dari sekian yang diprediksi ternyata hampir dua kali lipat yang kita dapatkan pada malam hari ini. Terima kasih. Ya. Sekali lagi ini tidak lepas dari kerja keras kita semua dan juga sumbangan-sumbangan dari para donatur-donatur. Terima kasih banyak. Sekali lagi Bapak Ibu, saya hanya bisa berdoa. Saya yakin dan percaya rencana Anda, cita-cita dan harapan Anda untuk negara ini pasti akan Tuhan wujudkan sesuai dengan cara dan kemampuannya. Ya. Dan yang saya juga kasihi adalah semua jemaat Betania dari 6 pelkat yang ada. Terutama saya berikan penghargaan khusus, bukan berarti yang lain saya tidak menghargai. Tapi semua pelkat saya sangat sayangi. Tapi ada satu pelkat yang menonjol di hati saya. Yaitu PKLU. Mana dia? Ada di situ. Mereka tidak kenal waktu, latihan setiap waktu, setiap saat. Semoga sebentar bisa menopang kita di dalam ibadah. Amin, Opanus. Ya. Saya juga sayangi anak-anak dari pelkat PA, PT, dan anak-anak saya pemuda dan taruna. Tidak banyak ingin saya sampaikan, semoga Natal kali ini membuat kita semakin bersatu, semakin kuat di dalam persaudaraan. Salah paham pasti ada. Tapi saya yakin dan percaya, ketika salah paham itu dipahami dalam terang Tuhan Yesus yang menjadikan Betania, maka semua akan menjadi indah. Ya, yang sama tidak perlu dibedakan, yang beda tidak perlu disama-samakan. Seperti itu. Jadi selamat beribadah dan selamat berpesta. Saya mau kita semua berdiri. Kalau saya mengatakan Betania, Tuhan memberkati, jemaat menjawab yes, yes, yes. Siap? Betania, Tuhan memberkati. Yes, yes, yes. Kurang. Betania, Tuhan memberkati. Yes, yes, yes. Silakan duduk. Kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus. Saya kembalikan kepada pemandu acara pada malam hari ini. Bangsaku nan kaya, bangsa nan subur, bangsaku nan indah yang diberikan Tuhan kepadaku. Mari kita tetap berdoa untuk bangsa tercinta ini. Indonesia. Tonight.
jiwa dan raga ini lelah. Menapaki hidup sepanjang tahun. Tidak semulus jalan yang kita ingini. Tahun yang penuh tantangan dan pergumulan. Bumi ini bergejolak karena manusia hidup dengan penuh kemunafikan. Menjalani hidup penuh dengan sandiwara dan kepalsuan. Raga ini lelah memikul beban yang semakin hari semakin merindih. Dan lutut ini tak sanggup lagi menopang kaki untuk melangkah. Bumi berguncang, kekeringan dan bencana di mana-mana. Jiwa ini dalam ketakutan, galau. Jiwa ini tak sanggup lagi menghadapi semuanya. Sanggupkah kami melangkah menghadapi hari-hari hidup di tahun yang baru ini? Tuhan, oh Tuhan, dengar rintihan kalbuku ini. Gelap menutupi jalan.
mengharapkan kasih sayangmu. Di antara beban hidup yang kian berat dan tantangan hidup yang semakin menyala, ku cari kuasamu, ku cari di dalam doaku. Ungkaplah getir hatiku Tuhan, ku sebut namamu ya Bapa, ku ketuk di dalam. Jiwa dan raga ini lelah, bukan hanya tekanan ekonomi yang semakin hari semakin menghimpit, melainkan lebih dari itu, lelah melihat perangai anak negeri yang saling bertikai, teror merajalela di mana-mana, merasa paling berharga dibanding orang lain, korupsi di mana-mana, saling menghakimi, saling membunuh. Darah orang-orang tak berdosa mengalir bagai sungai yang memerah. Belum habis mata ini basah karena sedih, menyaksikan ulah anak-anak negeri, jiwa ini hancur lulu, menyaksikan berbagai bencana alam yang memporak-porandakan negeri ini. Tuhan, apakah salah dosa kami sehingga bangsa negeri tercinta ini selalu ditimpa bencana? Tuhan, dalam kebimbangan bahkan ketakutan, kami tahu Kaulah satu-satunya tempat kami berlindung. Hanya Engkaulah satu-satunya dapat memulihkan bangsa ini, negeri tercinta ini. Karena itu kami datang menghampirimu di dalam doa. World.
Umat Tuhan, hidup kita tidak lepas dari berbagai pergumulan. Namun sebagai umat percaya, dalam setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Yesus Kristus, Sang Putra Natal itu, kita meyakini bahwa Dia telah lahir untuk membawa ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas kelahiran Sang Juru Selamat. Mari dengan penuh sukacita kita menyembah Dia, Sang Raja Damai. Thank you.
Terima Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sapa dikau melalui putramu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Allah, karena pada malam hari ini engkau mengumpulkan kami semua untuk bersama-sama merayakan hari kelahiranmu di tengah jemaat GPIB Betania ya Tuhan. Bapa kami memohon kepadamu ya Allah, kiranya engkau membuka hati kami dan engkau mampukan kami dalam hikmatmu, agar perayaan Natal yang kami rayakan di malam hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Untuk itu kami alaskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Anak Yesus Kristus Sang Putra Natal, dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kasih Allah yang besar telah dicurahkan bagi kita melalui kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Semua orang bersuka cita menyambut kehadirannya dengan puji-pujian yang menggema, agar kabar baik ini diceritakan ke seluruh benua, sehingga seluruh penjuru bumi terdengar sorak-sorai pujian yang mengumandangkan kemuliaan Tuhan Allah kita. Thank you.
Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Itulah seruan kami pada saat ini Bapa di sorga. Dan kami merendahkan diri kami, karena kami akan mendengarkan suara. Bapa di sorga, berfirmanlah, ajar dan didiklah kami, sehingga kami tahu apa yang Kau inginkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, Putra Natal, kami berdoa. Amin. Mari bersama kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan untuk ibadah kita pada malam hari ini. Dari pertama Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai dengan 15. Saya menyebut jemaat untuk berdiri. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan menyatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam dia dan dia di dalam Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara jemaat dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, shalom. Di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya sangat meyakini bahwa pemberian Allah Bapa yang terbesar telah direncanakan oleh Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Pemberian Allah yang sangat besar rupanya telah direncanakan oleh Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam artian bahwa Allah sudah membuat sebuah rancangan luar biasa agar manusia itu dilepaskan dari hukuman dosanya. Bisa kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Dan tidak ada pemberian lain yang cukup untuk menebus manusia-manusia itu. Termasuk saudara dan saya. Tidak ada saudara. Kecuali apa? Kecuali Allah itu sendiri. Dan melalui putranya. Jadi saudara, saudara dan saya seharusnya, sesungguhnya, sejatinya tidak berharga di mata Tuhan. Karena kita sendiri tidak mampu untuk menebus akan dosa kita. Yang dimampukan oleh Allah adalah putranya sendiri. Ya. Putra Allah sendiri. Inilah inisiatif Allah. Seperti kata penulis dari kitab 1 Yohanes pada ayat yang ke-10 dan 14. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 10 sampai dengan 14. Nah saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Tentunya kita semua sepakat bahwa Natal ini mengusung sebuah pengingat bahwa Allah itu sungguh-sungguh mewujudkan rancangan besarnya dengan menghadirkan bayi Yesus ke dunia. Jadi Allah bukanlah sosok yang hanya tahu omong doang. Ya.
Kadangkala kita belum bisa apa-apa, tapi kadangkala kita punya omongan itu lebih besar daripada Allah. Seperti tadi yang saya mau sampaikan. Ya, jujur, sekali lagi saya ulang. Ketika tim kerja dibentuk, tim kerja Hari Raya Gerejawi, banyak yang hanya tahu omong dan mengatakan nehi. Tapi saya percaya, saudara. Saya percaya. Betania punya Yesus. Amin. Kita punya Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Allah lebih dahulu yang punya inisiatif untuk saudara dan saya. Karena itu saya tetap mensupport tim kerja. Mereka sering bertanya kepada saya, Pak Pendeta, harus lakukan seperti apa? Saya hanya mengatakan, lakukan selama itu takut akan Tuhan. Saya yakin kita penuh dengan rema dari Tuhan. Kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku, jadi saya mengatakan bahwa Natal itu mengusung sebuah pengingat bahwa Allah itu sungguh-sungguh mewujudkan rancangan besar. Allah kita bukan Allah yang hanya pandai untuk berfirman, tapi Allah juga yang setia menggenapi firman-Nya. Ya. Kita perhatikan di ayat yang ke-11. Ya. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka apa yang harus saudara dan saya lakukan? Kira-kira apa? Kalau Allah sedemikian mengasihi kita, kalau Allah merangkul saudara dan saya dengan kasih, maka subtema kita pada malam hari ini berkata, kasih merangkulku, aku merangkulmu dengan kasih. Mari kita saling merangkul di dalam kasih. Jemaat Tuhan, pengajaran apa yang bisa kita dapatkan melalui bacaan firman Tuhan pada malam hari ini? Yang pertama, pada masa perang dunia pertama, keluarga-keluarga yang mengirim putranya untuk berperang, katanya memasang sebuah tanda bintang di salah satu jendela rumahnya di Amerika. Jadi pada masa perang dunia pertama, keluarga-keluarga yang mengirim putra-putrinya untuk berperang, biasanya memasang sebuah tanda bintang yang bercahaya di jendela rumah mereka. Nah, saudara-saudara, suatu kali ada seorang kakek yang sedang berjalan-jalan dengan cucunya menikmati sore hari. Ketika melihat bintang-bintang yang ditempel di jendela rumah-rumah, cucunya ini bertanya kepada kakeknya, "Kek, opa, itu tandanya apa?" Lalu kakeknya menjelaskan bahwa rumah-rumah yang di jendelanya ada tertempel bintang-bintang. Itu pertanda keluarga itu mengirimkan putranya untuk berperang. Cucunya ketika melihat akan setiap kali dia berjalan dan melihat akan bintang-bintang yang tertempel di jendela-jendela itu, cucunya bertepuk tangan. Ketika melihat ada rumah yang ada bintang tertempel di jendelanya, sang cucu bertepuk tangan. Hore! Opa, rumah ini berarti ada anak dari rumah ini yang ikut berperang. Cucunya itu bertepuk tangan. Mereka berjalan terus sampai akhirnya menjelang malam hari, saudara. Singkat cerita, saudara-saudara. Tiba-tiba si cucu melihat ke langit. Lalu cucunya bilang, "Opa! Itu ada bintang yang terang di langit. Bintang itu sangat terang. Bintang itu adalah bintang Allah. Berarti Tuhan Allah juga mengirimkan putranya ke dunia ini." Cucunya bertepuk tangan dan opanya sangat gembira dengan apa yang dilakukan oleh cucunya. Ya, Natal adalah pemberian bintang di hati Allah, yaitu putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi tahukah kita berapa jumlah bintang di hati Allah? Ya.
Tidak apa-apa, kita beri kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus. Itulah anak-anak yang mengekspresikan pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, saudara-saudara. Kita sepakat bersama bahwa Allah kita bukan hanya Allah yang pandai ngomong dalam firman-Nya. Amin. Berarti Allah itu tidak ada omong besar. Ya, tidak hanya sekedar omong saja. Yang ada hanyalah inisiatif Allah yang memberikan kasih-Nya yang pasti lemah lembut bagi kita. Oleh karena itu, berdasarkan kasih Allah yang lemah lembut, maka saudara dan saya juga harus, mari kita saling merangkul dengan kasih yang pasti lemah lembut. Kasih Allah yang kudus namun tiada berbatas, saudara-saudara, yang telah diberikan kepada saudara dan saya. Pengajaran yang selanjutnya, kepada saudara dan saya sebagai umat Tuhan, khususnya di GPB Jemaat Betania Makassar, Tuhan Yesus memperingatkan kita bahwa ada tiga hal yang besar dalam kehidupan beriman. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling terbesar dari ketiga hal tersebut adalah kasih. Apalah gunanya kita?
kita berpengharapan. Apalah gunanya pengharapan kita terwujud? Apalah gunanya kita beriman? Tapi kita tidak menjadi pelaku-pelaku kasih-Nya. Sebab apalah gunanya kita punya pengharapan, kita punya iman, tapi kita tidak hidup melakukan kasih. Semua itu tidak ada berguna. Oleh karena itu jemaat, utamakanlah kasih. Kasih itu berat.
utamakanlah kasih. Seperti yang diekspresikan melalui kidung pujian yang dibawakan oleh gerakan pemuda. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pelajaran selanjutnya, pengajaran selanjutnya adalah kayaknya kita gampang sekali mengatakan kata kasih. Dan sepertinya kalau mau jujur di hadapan Tuhan, kita gampang sekali untuk menuntut orang untuk memperlakukan kasih kepada kita. Begitu ya? Gampang, gampang sekali. Dan itu yang sering kali saudara dan saya lakukan. Tapi saudara-saudara, malam hari ini, ketika saudara dan saya sadar bahwa sepenuhnya kasih Allah telah merangkul saudara dan saya. Dan ketika saudara dan saya ingin supaya orang lain mengasihi kita, maka kitalah yang terlebih dahulu menjadi pelaku-pelaku kasih. Ingat, sekali lagi, kitalah yang harus terlebih dahulu menjadi pelaku-pelaku kasih. Marilah kita melakukan pelaku kasih, kita mulai dari diri sendiri. Thank you.
memberkati pelkat PKP yang sudah mengekspresikan dalam lagu pengajaran yang keempat. Pengajaran yang kelima, saudara-saudara. Sekecil apapun cahaya kasih yang saudara dan saya lakukan, selama itu dilandasi dengan ketulusan hati dan kejujuran, serta takut akan Tuhan, maka jangan takut. Kasih itu pasti berguna bagi sesama, sekecil apapun. Ibaratnya seperti lampu di menara mercusuar, yang walaupun hanya kelap-kelip, tapi berguna bagi kapal dalam pelayaran. Kasih ketika kita senantiasa memeliharanya dengan penuh takut akan Tuhan, maka kasih itu akan berguna untuk Betania secara khusus. Sehingga tidak ada jiwa-jiwa yang terhilang dari Betania, tapi semakin terpanggil datang kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pengajaran yang terakhir. Terang bintang kasih Allah di Bethlehem 2000 tahun silam, akan tetap membawa damai di kalbu. Karena bintang itu bukan sembarang bintang, tapi bintang yang penuh dengan kehangatan. Penuh dengan kehangatan kasih Tuhan. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Bawa
Terima kasih pelkat PKLU yang ditemani oleh cucu-cucu mengekspresikan pengajaran yang terakhir yang sangat luar biasa lewat lagu Seribu Lilin. Jadi saudara-saudara, kasih Kristus melalui Natal, Allah telah merangkul kita dengan luar biasa. Karena itu mari dengan tulus kita pun saling mengasihi. Buang, hari ini saya mau katakan, buang segala rasa benci di hati. Amin. Buang. Buang segala dendam di hati. Amin. Dan penuhilah Betania dengan hati dan pikiran yang penuh dengan kasih. Mari kita menoleh ke samping kiri dan kanan kita. Lalu saling berjabatan tangan dan katakan, aku mengasihi kamu dengan kasih yang tulus. Kita ulang, aku mengasihi kamu dengan kasih yang tulus. Tuhan mencintai dan menyayangi Betania. Shalom. Kita merespon akan firman Tuhan melalui nyanyian Dia Lahir Untuk Kami. Kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena untuk kesempatan kali ini kami kembali mengingat rayakan rangkulan-Mu yang penuh kasih bagi kami umat-Mu melalui kelahiran Putra-Mu yang adalah bintang dan maha bintang di hati-Mu. Terima kasih karena rangkulan kasih-Mu. Dan kami mau berjanji sebagai warga jemaat, sebagai persekutuan di dalam pelayanan dan kesaksian, kami mau menjadi pelaku-pelaku kasih-Mu. Saling merangkul, saling memeluk di dalam kasih untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk tim kerja Hari Raya Gerejawi khususnya pelaksana Natal Kristus Jemaat Betania pada saat ini. Begitu luar biasa Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Berdoa untuk semua pihak. Berdoa untuk seluruh warga jemaat yang memberikan support yang luar biasa. Khususnya Tuhan, kami sangat terkagum-kagum oleh cara Tuhan memberkati pendanaan ini.
luar biasa. Engkau sungguh baik terhadap Betania. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan kami yakin dan percaya, kasih-Mu dan berkat-Mu tidak sampai di sini saja. Akan terus berkesinambungan dalam kehidupan Betania. Dan jemaat Betania akan menjadi saluran kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati akan semua yang kami lakukan pada malam hari ini. Biarlah semua yang melayani pada malam hari ini, semua itu menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Berdoa untuk GPIB, mulai dari tingkat sinode sampai kepada pos-pos pelkes, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Secara khusus berdoa untuk Mupel Sulsel Bara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Bapak Pendeta Charles Manuputi dan semua BP Mupel, kami semua akan tetap ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Secara khusus, kami berdoa untuk keberadaan kami yang Kau pilih di Mupel ini untuk menjadi tuan dan nyonya rumah dalam persidangan raya GPIB 2025. Di dalam nama Tuhan Yesus, panitia yang sudah terbentuk, Tuhan berkati. Setelah kami mengadakan perayaan-perayaan Natal, panitia kembali akan berjibaku di dalam rangkaian-rangkaian kegiatan rapat-rapat persidangan raya. Tuhan berkati akan rencana-rencana ini dan semua jadi di dalam kendali Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, berdoa untuk pelaksanaan Hari Raya Gerejawi selanjutnya di Betania. Kami berdoa dan berkata, Tuhan, Engkau kiranya memberikan yang terbaik juga ketika tim Hari Raya Gerejawi yang akan melaksanakan peringatan Hari Raya Paskamu. Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Barry Haspers yang akan melanjutkan tongkat pelayanan ini ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami bergerak, Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus saat ini, dengan kasih kami berdoa untuk semua warga jemaat Betania yang malam hari ini hadir. Tuhan, Engkau melihat sukacita kami. Biarlah ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami penuh dengan sukacita dan ada kasih yang mewarnai kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Betania yang tidak sempat hadir karena persoalan, karena pergumulan-pergumulan, sakit penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit semakin dipulihkan dan disembuhkan. Yang berduka cita, kami berdoa bersama-sama dengan keluarga Selano Walewangko. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Rian dan Keke, sehingga mereka tetap ada di dalam kekuatan menghadapi akan duka cita yang dialami oleh keluarga besar Selano Walewangko, baik yang berada di Makassar maupun yang berada di Ambon. Bapa di sorga, Bapa yang baik, berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, khususnya pemerintah di daerah ini, di Sulawesi Selatan, di kota Makassar. Kami serahkan mereka sepenuhnya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami berdoa bagi kami semua yang akan menghadapi pemilu raya. Bapa, kami percaya Engkau sudah ada di dalam hati kami dan tetap ada di dalam hati kami. Terkhusus ketika kami akan memilih pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan yang mengendalikan kami, bukan kendali manusia. Bapa yang baik, saat ini secara khusus kami berdoa agar Engkau sudah dan Kau memberikan kami pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang tidak takut akan Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari kehidupan bangsa dan negara kami. Bapa, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mencalonkan diri sebagai calon-calon legislatif. Bapa di sorga, siapapun mereka, kami mengenal mereka sebagai anak-anak-Mu. Sebelum mereka terpilih, kami membawa, kami memohon agar Engkau hadir di dalam hati mereka. Sehingga pada saat ketika mereka terpilih, mereka ada dalam hati yang takut akan Tuhan. Menjalankan tugas kepemimpinan dalam takut akan Tuhan. Anak-anak Tuhan, ini kami serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Bapa Rudy Goni, Bapa
Sony Pandin, dan juga Bapak David. Kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi Bapak-Bapak kekasih ini. Bapak Rudy Goni dan teman-teman yang lain, dan juga Bapak Sony Pandin dan Bapak Mario David, ketika mereka sudah Engkau rancangkan menjadi yang terbaik, menjadi yang terpilih, maka tidak ada satu pun yang menghalangi mereka. Terima kasih Bapak di sorga, inilah doa dan pengharapan kami Bapak di sorga. Lalu Tuhan, saat ini, perkenankan semua jemaat-Mu tertunduk di hadapan-Mu untuk menyampaikan segala sesuatu yang kami gumuli, yang kami rencanakan, yang kami inginkan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, dalam doa pribadi di saat yang teduh. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Mendengar, inilah doa anak-anak-Mu. Kami datang dan berkata-kata dalam hati kami. Dan kami yakin, tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Doa orang benar, besar kuasanya, bila dengan yakin didoakan. Bapa yang baik, kelemahan-kelemahan tubuh kami, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Bapa, hamba-Mu sempurnakan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami ini daripada yang jahat. Oh Bapa di surga, karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Oh.
Sekarang, di perayaan Natal ini, ada kesempatan untuk kita mengucapkan syukur dalam bentuk persembahan bagi Dia, Sang Terang Dunia, Sang Raja Damai. Thank you.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita satu dalam doa syukur, kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber segala kasih karunia, melalui Yesus Kristus, Engkau menyatakan diri sebagai Bapa yang mencintai dan memelihara hidup kami. Dan sebagai anak-anak-Mu, kami bersyukur atas limpahan berkat yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup ini. Terlebih atas anugerah terbesar yang kami rasakan melalui kehadiran Yesus Kristus, Sang Bayi Natal yang menjadi Juru Selamat dunia. Tak mampu kami menjawab kasih-Mu selain bersyukur dan menyatakan kasih Allah kepada sesama. Dengan hati yang tulus, kami membawa persembahan syukur ini. Kiranya Engkau berkenan memberkati setiap pemberian kami, sehingga nama-Mu semakin nyata melalui pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih paduan suara jemaat Betania. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Karena kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, Ia memberikan Putra tunggalnya. Karena cinta Allah yang besar, Ia senantiasa menuntun hidup kita. Ia pun mengutus kita untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia. Dan biarlah kemuliaan Allah terpancar di semesta ini.
dirimu di hadapan Tuhan saudaranya, arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersama saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ibadah selesai. Shalom. Silakan duduk dan beri kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya pun tidak ketinggalan memberikan hadiah Natal untuk jemaat yang saya kasihi. Tapi saya ketika didaulat untuk memberikan hadiah Natal, saya berharap bahwa apa yang saya berikan ini tidak hanya sekedar diberi. Saya juga ingin menjadi berkat untuk jemaat ini, untuk jemaat Betania. Jadi saya berharap bahwa kita semua bisa menjadi berkat untuk Betania. Seberapa pun, jangan melihat daripada besar atau kecilnya, mari kita jadi berkat untuk jemaat Betania. Amin. Amin. Yakin dan percaya bahwa kita tidak akan pernah berkekurangan. Kita senantiasa berkelimpahan di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan untuk tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin siapa yang ingin menjadi berkat yang pertama di dalam lagu yang akan saya bawakan? Bapak Ibu, silakan. Yang ingin menjadi berkat untuk Betania, sekecil dan sebesar apapun, bawa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Panitia, siapkah dirimu? Siap. Mencatat dan jemaat yang jangan kecil hati, karena jemaat pun bisa berbagi karena akan disiapkan kotak. Tapi sebelumnya mohon maaf Ibu Ketua, saya mau ada yang secara spontan untuk menjadi berkat buat jemaat, buat Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Dari Bapak Mario David, 1 juta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Yang bersedia menjadi berkat, kalau memang tidak ditulis saja, nanti diserahkan kepada panitia. Kalau malu untuk mengucapkannya. Tapi saya yakin dan percaya, tidak ada yang mempermalukan Tuhan saat ini. Amin. Semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Baik. Ada dari Kana Tojeng, Bestiku, ya, 50-an. Nanti sebentar berurusan sama Ibu Pendeta, diperjelas. Ya, silakan. Ada lagi? Lampunya agak menyilaukan mata saya. Betul. Dari kiri. Masih di sebelah kiri. Di bagian tengah. Ibu Fallen. Ibu Fallen. 1 juta. Dari Bapak Pendeta Charles Manuputi. 200 ribu rupiah.
Haleluya. Silakan. Ya. Bapak Sony Pandin, 500 ribu. Baik, terima kasih. Bapak Alfred Joseph dari Manado, 500 ribu. Bapak Alfred Joseph dari Manado. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Nggak usah tunjuk. Nanti saya tunjuk baru tobat. Baik, jemaat, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan berkat bagi Tuhan. Silakan. Nasib ini sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidup begini, ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh dusta. Kali ini ku mau iring Tuhan memikul salibku dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan memikul salib sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ya, bagaimana? Oh nyanyi, oh nyanyi. Tenang, sabar. Pak Mario nyanyi ya. Siapa suruh mancing? Oh di floor. Kita sama-sama ya. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung. Ya, hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku
ini ku abaikan kasih setiamu. Hidup dalam dosa penuh nista. Sama-sama. Hari ini Tuhan ku mengiring Tuhan memikul salib. Terima kasih. Saya serahkan kepada MC. Sudah cukup penyiksaan buat KMJ-nya. KMJ selalu dibuat tersiksa. Sudah cukup. Sudah cukup. Nggak ada persiapan masalahnya. Tidak ada persiapan. Nanti. Oh aduh. Iya, tolong ya, kecilin sedikit. Aduh, kita tidak, nanti gampang. Ada kali berikutnya. Ya, ada kali berikutnya. Ada Bapak Pendeta Charles Menoputi yang lebih bagus daripada saya mungkin. Ya, ada Pak Bawole juga. Ada Ibu Besti juga, semuanya bisa, ya. Saya serahkan kembali kepada MC. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari BP Mutepe kepada Bapak Pendeta Charles Manubuti. Disilahkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Yang terhormat Ketua Majelis Jemaat GPIB Betania Makassar Bapak Pendeta Hendra Dores dan keluarga. Yang saya hormati teman-teman pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Betania Makassar. Yang saya hormati teman-teman pendeta yang hadir dalam perayaan Natal malam ini. Yang saya hormati BP Mupel Sulsel Barat. Ada Ibu Sekretaris, ada Pak Ketua 5. Saya enggak lihat Ibu Ketua 1. Di manakah duduknya? Karena jemaat Betania, oh ada. Ada juga Ibu Bendahara 1 BP Mupel. Ibu, oh lagi di luar. Yang terhormat juga tamu-tamu undangan yang boleh hadir dalam perayaan Natal malam ini. Dan tentunya yang saya banggakan dan saya kasihi, ibu bapak, saudara dan anak-anak warga jemaat GPIB Betania Makassar. Saya ditodong tiba-tiba oleh Pak MJ karena datang hanya memenuhi undangan, tapi tiba-tiba ditodong tadi,
untuk sambutan. Dan tidak siap sebenarnya untuk memberikan sambutan, tapi singkat saja bahwa di tahun 2023 kita boleh merayakan Natal bersama. Dan memang ada keunikan di Regio 2 Mupel Sulsel Barat, karena tahun ini ada dua jemaat yang merayakan Natal dengan model atau konsep sektor yang dilaksanakan di sektor masing-masing, yaitu GPIB, Jemaat Immanuel, dan Bahtera Kasih. Sedangkan lima jemaat itu melaksanakan ibadah perayaan Natal jemaat. Malam ini ada dua jemaat. Ada Jemaat Betania di sini dan Jemaat GPIB Mangamaseang juga merayakan perayaan Natal jemaat malam ini. Pamase juga ya, tiga berarti malam ini. Nah, besok itu Bukit Saitun, juga di Hotel Maiko tapi mungkin di lantai 7. Jadi saudara, ada sukacita yang boleh kita rasakan bersama di dalam perayaan Natal di tahun ini, dan memang kita berharap melalui perayaan Natal ini kita semakin dieratkan di bawah payung tema yang di kutip dari Lukas 2 ayat 14, dan itu merupakan tema PGI dan KWI yang kita pakai bersama dalam ibadah-ibadah perayaan Natal kita, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dan menarik, Betania mengangkat satu subtema yang sudah diurai dalam khotbah Bapak Pendeta Hendra tadi, kasih merangkulku, kurangkul kau dengan kasih. Artinya kita mau memaknai perayaan Natal di tahun 2024 ini untuk selalu mengimplementasikan dan mewujud nyatakan kasih itu di dalam seluruh panggilan pelayanan kita bersama, khususnya di Jemaat GPIB Betania Makassar. Saudara, atas nama BP Mupel Sulsel Barat, saya bersama teman-teman yang lain mau mengucapkan selamat Hari Natal di tahun 2023 dan selamat memasuki tahun rahmat Tuhan 2024 ke depan. Biarlah kita semakin bersemangat untuk terus mempersiapkan diri kita memasuki tahun yang baru dengan perubahan, dengan transformasi iman seperti khotbah tadi. Dan diingatkan kepada kita bersama bahwa kita juga akan mempersiapkan diri menjadi tuan dan nyonya rumah di dalam persidangan sinode gereja GPIB, atau yang kita sebut sekarang dengan persidangan sinode raya tahun 2025 yang tidak lama lagi. Karena itu mari rapatkan barisan untuk mempersiapkan satu gelaran gerejawi yang cukup besar di Sulsel Barat, khususnya di Kota Makassar pada tahun 2025. Dan biarlah kita dapat menjadi tuan rumah yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Tuhan memberkati, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Ketua BP Mupel. Shalom. Shalom. Jemaat kasih Tuhan, rangkaian ibadah kita telah selesai. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya. Masih semangat? Anak PT kok ngantuk? Malu dong sama oma opa. Oma-opanya belum ngantuk, PT-nya sudah ngantuk. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, rangkaian ibadah Natal kita
sudah terlaksana dengan baik. Kalau ibadah pada malam hari ini boleh terlaksana, itu berkat doa dan dukungan dari jemaat, dari para donatur, dan juga dari mereka yang pernah menjadi bagian dari keluarga besar GPIB Jemaat Betania yang selalu rindu, sekalipun sudah jauh, tetapi selalu rindu untuk tahu kabarnya Betania bagaimana, apakah semakin baik-baik saja, dan mereka pun rindu menjadi bagian di perayaan Natal kita. Untuk itu kita akan bersama-sama menyaksikan ucapan-ucapan selamat Natal yang disampaikan oleh mereka yang pernah menjadi bagian dari GPIB Jemaat Betania dan juga dari para donatur. Silakan. Halo, shalom, selamat malam. Apa kareba, baji-baji kidi? Kiranya sukacita, ada baik-baik semua, damai sejahtera Tuhan anugerahkan di penghujung tahun 2023 ini. Saya bersama keluarga ingin mengucapkan selamat Natal Kristus tahun 2023. Selamat merayakannya di tanggal hari ini 28 Desember 2023. Kubayangkan nih pasti meriah, Di. Sayang saya enggak diundang. Ngapa nih? Tapi tidak mengurangi sukacita karena bisa datang lewat video ini. Ada kekuatan Tuhan beri buat Bapak Ibu semua warga jemaat untuk 4 hari ke depan. 28, 29, 30, 31, tanggal 1 untuk bersama Tuhan membuka gerbang tahun baru, tahun anugerah 2024. Kiranya semangat dan sukacita Natal Kristus mengiring perjalanan Bapak Ibu mengisi tahun baru nanti 2024. Sekali lagi bersama keluarga saya mengucapkan selamat Natal Kristus. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Dah. Halo, apa kabar warga jemaat GPIB Betania Makassar? Salam rindu dari saya dan keluarga. Saya berharap bahwa semua warga jemaat dalam keadaan sehat, sukacita dan damai sejahtera dalam merayakan hari Natal Kristus. Perkenankan saya Pendeta Yuniar Johari dan keluarga mengucapkan selamat hari Natal 2023 dan selamat menyongsong tahun baru, tahun rahmat Tuhan 2024. Saya berharap bahwa seluruh warga jemaat GPIB Betania dijaga, dilindungi, disertai Tuhan dan selalu diberkati dalam setiap tugas tanggung jawab dan juga pelayanan dan dalam segala aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat GPIB Betania Makassar. Saya, Pendeta Amperiana Nguru bersama keluarga mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan selamat tahun baru 2024. Salam. Semoga Natal tahun 2023 ini boleh menjadi satu sukacita yang mewujud dalam persekutuan dan dinyatakan dalam kebersamaan dengan sesama. Selamat Natal saudaraku. Damai di bumi, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati.
Saya Pendeta Emeritus John Marlin Tambunan bersama keluarga mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024 kepada seluruh majelis jemaat dan jemaat GPIB Betania Makassar. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Emeritus Jan Edward Friedrich Kalise beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2023. Kiranya damai Natal ada di dalam hati Bapak Ibu, saudara-saudara sebagai jemaat GPIB Betania Makassar. Tuhan Yesus memberkati. Saya Rudi Peter Goni, Ketua Panitia Persidangan Sinode Raya GPIB, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ucapkan selamat Hari Natal bagi umat Kristen. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Nama Allah selalu dimuliakan. Dan tentu pesan Natal buat kita adalah selalu damai sejahtera. Dengan Natal kita berharap bahwa umat manusia selalu dalam lindungannya dan selalu berada dalam kedamaian. Damai sejahtera Natal untuk kita. We wish you on Merry Christmas, we wish you on Merry Christmas, and Happy New Year. Saya, Mario David PNSOS MM, mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh keluarga besar jemaat GPIB Betania. Semoga kemuliaan Allah semakin ditinggikan dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera ditebarkan oleh seluruh jemaat dalam keluarga, di dalam lingkungan pekerjaan, tetangga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Saya Mario David, anggota DPR Kota Makassar, mohon doa dan restu untuk semua Bapak Ibu Om Tante. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom. Om yang saya hormati dan yang saya kasihi, Om Tante, saudara-saudaraku di Jemaat Betania, saya Sony Budi Pandin dan keluarga menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Semoga di tahun 2024 kita menjalani kehidupan demi kemuliaan Tuhan dan demi damai sejahtera di bumi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom jemaat GPIB Betania Makassar. Suatu sukacita tahun ini kita kembali merayakan kasih Allah kepada dunia mau datang sebagai manusia dalam diri Tuhan Yesus. Karena itu saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Natal tahun 2023 dan selamat menyambut tahun baru tahun 2024. Kiranya kasih dan damai Natal itu senantiasa melingkupi persekutuan, pelayanan dan kesaksian GPIB Jemaat Betania di Kota Makassar. Dan kita senantiasa terus melanjutkan kehidupan kita dengan penuh pengharapan di dalam Dia, Sang Raja Damai itu. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan ucapan selamat. Tapi itu tadi hanya beberapa donatur yang mewakili. Sebagai informasi, memang donatur-donatur kita ini banyak yang dari luar Kota Makassar. Dan banyak yang mantan warga jemaat Betania. Tapi yang terjangkau hanya yang ada tadi. Juga dari beberapa mantan
KMJ dan PJ yang pernah melayani di Betania. Ya, kabar baik lagi nih yang saya dapat dari bawah. Bapak Ibu jemaat, berkat Tuhan selalu ada buat Betania dan buat kita semua. Hasil dengar suara indah Pak Pendeta tadi, berkat yang terkumpul, fisik yang sudah ada pada tim kerja sebesar 3.501.000. Itu fisik yang sudah ada, yang belum diterima sebesar 3.300.000. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu jemaat yang penuh dengan sukacita sudah mau berbagi. Biarlah dengan ini semua dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan selanjutnya adalah penyerahan tanda kasih bagi Bapak Ibu Pendeta yang selama ini memberi diri, memberi waktu untuk melayani di tengah-tengah jemaat Betania. Dengan penuh kasih kami mengundang Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Hendra Benyamin Dores. Boleh di depan Pak. Pendeta Jemaat, Pendeta Monica Talabesi. Dan para pendeta yang turut membantu pelayanan di Jemaat Betania. Bapak Pendeta Gusti Arnawa. Boleh Pak ke depan. Ibu Pendeta Resti Arnawa. The lights are turned way down low. Let it snow. Dan Ibu Pendeta Sarce Laurentius Kastanya. Dan tanda kasih akan diserahkan oleh Koordinator Tim Kerja Perayaan Natal Kristus GPB Jemaat Betania, Ibu Nona Sasabone. Dan yang terakhir adalah tanda kasih bagi keluarga dari almarhumah Ibu Pendeta Siska Tapilatu. Dengan penuh kasih kami mengundang Kakak Stella Tapilatu mewakili orang tua terkasih. Boleh berdiri dulu sama-sama, foto sama-sama. Silakan duduk sambil Bapak Ibu Pendeta kembali duduk. Bolehkah saya minta tim musik dulu? Sebelum kita doa santap malam, mari kita sambil berjabat tangan. Kita akan nyanyi We Wish You Merry Christmas. Mana adakah tim musik? Sebelum doa makan, mari jemaat kita berdiri. Mungkin tadi belum sempat jabat tangan kiri kanan. Silakan saling memberi ucapan selamat Natal. Buat kiri kanan muka belakang kita. We wish you a Merry Christmas. Oh, Felix Navidad dulu. Feliz Navidad, Feliz Navidad.
Atas nama tim kerja, kami mengucapkan selamat Natal 2023 dan selamat menyambut tahun rahmat Tuhan yang baru 2024. Tuhan Yesus memberkati.